Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang biasa bekerja menggunakan Excel, mungkin sering menemukan hal seperti ini. Tanpa kita kasih border, hanya dengan mengisikan nomor, bordernya akan otomatis muncul ya. Atau mungkin teman-teman sering juga menemukan seperti ini, tabel-tabel yang berwarna-warni tanpa bisa kita ubah dengan mengubahnya dari sini. Nah, tidak hilang warnanya. Atau coba kita ganti dengan warna lain juga nggak bisa. Lain hanya coba dengan ini. Nah, dia kasih warna, dia bisa kasih biru, kasih kuning, hilangin warnanya. Pertanyaannya, kenapa ini tidak bisa dirubah? Karena ini menggunakan conditional formatting. Yang ditandai merah ini adalah yang statusnya tidak lulus. Bagaimana caranya? Kita coba di sini. Kita blok tabelnya. Conditional formatting. New error. Sama dengan tidak, dan jangan luput dari perhatian tanda dolar yang menandai ini. Untuk mewarnai satu baris penuh dalam statusnya tidak lulus, kita harus pindahkan tanda dolarnya ke pinggir seperti ini. Cara menandai sel dengan tanda dolar itu, teman-teman bisa menggunakan F4, enter, ubah formatnya, fill merah, oke. Nah, ini hasilnya yang tidak lulus, sama dengan yang ini kan. Lalu bagaimana kalau tanda dolarnya tadi kita pindah? Tidak seperti ini. Nah, ini. Kita coba hilangkan dulu. Oke. Nah, di tandanya akan ada di kolom ini. Kalau kita kasih dolarnya 2. Dia tidak mau dia. Kalau kasih di tengah, nah ini juga tidak berfungsi. Dan tanda dolarnya harus di sisi kiri untuk mewarnai baris. Lalu bagaimana dengan yang warna ini? Ini diwarnai karena dia nilainya lebih dari 95 ya. Ya, lebih dari 95. Bagaimana caranya? Kita blok ininya, semua selnya. Pakai yang kedua, format only cell that contain. Ininya biarkan cell value, ininya ubah.
95. Ubah warnanya, hijau ini misalnya. Oke, nah diubah dia. Sama halnya kalau kita ingin menandai yang lebih kecil dari 55 misalnya, kita pakai yang ini. Pakai yang ini, less than or equal to 55. Warnanya kuning. Warnanya bebas ya, pilih. Nah, ini yang kurang dari yang 55 ke bawah. Lalu bagaimana dengan tabel yang ada garis otomatisnya tadi? Sebenarnya sama, cuman formatnya kalau tadi pakai warna, yang ini pakai border. Nah, formatnya pakai border. Kalau pakai warna juga bisa sebenarnya. Misalnya yang di garis yang ada isinya itu kita kasih warna hijau. Oke. Nah, itu kita isi. Nah, gitu. Kalau format selnya kita hilangkan, dia nggak akan ada, di clear semua seperti ini. Selanjutnya ini kolom yang selang-seling gini ya, kita mulai dari mana tadi. Nah, ini bagaimana mewarnai kolom selang-seling. Kalau ini kan warnanya sama seperti yang tadi, nggak bisa diubah ya, warna ini nggak bisa diubah, ini nggak bisa dimerahin tuh. Mau mengubah warnanya, mau mengasih warna lain, itu harus pakai apa? Sama, harus pakai conditional formatting seperti ini. Ini bisa warna selain hijau, karena ini nilainya 55 seperti yang pakai rumus tadi. Nah, yang ini kita nggak bisa merubahnya secara manual dengan warna yang sama, misalnya pakai warna ini nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Lalu bagaimana membuat warna selang-seling ini? Tes di sini kolomnya new ruler, rumusnya sama dengan kolom sama dengan 0. Ini boleh 0 boleh 1. Kita lihat nanti bedanya. Formatnya biar kelihatan pakai yang kontras. Oke. Nah, ini. Ini tadi 0 kalau kita ganti dengan 1 misalnya belakangnya. Nah, ini hasilnya, nah warnanya pindah. Jadi kalau 0 dia akan dimulai dari kolom kolom pertama yang di blok. Jadi kalau 1 dia akan mewarnai kolom yang kedua. Jadi intinya gini, ini kolom pertama itu 0, ini 1 gitu. Jadi kalau kita
tandai 0 itu akan diwarnai mulai dari kolom ke 0. Nah, oke. Lalu kalau baris, bagaimana menandai baris supaya warnanya bisa selang-seling seperti itu? Sama rumusnya, sama dengan row. Kalau tadi kolom, ini row. Dua sama dengan nol. Formatnya ini biar kelihatan kontras. Saya ini tadi berapa, 0 1, jadi 0, kita ubah jadi 1, pindah dia. Nah, pindah, ada bedanya sama yang kolom tadi ya. Kalau di kolom tadi, kalau kita kasih 0, dia akan menandai kolom yang pertama, kolom pertama yang di blok. Kalau ini kebalik. Lain-lainnya ini. Ini juga sama, nggak bisa diubah. Nah, kenapa ini bisa diwarnai? Karena ini tidak ada di sini. Nah, yang diwarnai ini tidak ada di sini. Caranya, kita blok dulu sel yang berisi nama. Euro. Gunakan yang paling bawah. Kita isikan rumusnya sama dengan count if kita select nama-nama yang tebal satunya lagi, titik koma. Sama dengan 0, formatnya kita ubah dengan warna merah. Oke, itu nama-nama yang tidak ada di tabel yang satunya lagi. Bagaimana kalau ingin menandai yang ada? Kita tinggal balikkan saja, sama dengannya diganti dengan tidak sama dengan. Oke, apply. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan cari tahu yang lulus dengan nilai rata-rata lebih dari 90. Kita rumusnya sama dengan n sama dengan lulus dan rata-rata lebih dari 90. Inginnya satu. Kita kasih warna ini aja.
dengan nilai lebih dari 90 cuma ada 2. Kemudian kita akan coba cari yang nilai matematika atau IPA-nya kurang dari 60 sama dengan or matematika kurang dari 60 atau IPA kurang dari 60 ininya satu. Ini kita kasih warna merah. Oke. Nah ini nilai IPA-nya 51 matematikanya 76, ini nilai IPA-nya 72 tapi matematikanya 53, ini IPA-nya 96 matematikanya 50, jadi salah satunya lebih kecil dari 60. Selanjutnya kita akan mencari data duplikat dari daftar nama ini. Caranya kita blok ini, conditional formatting, new row, format only unique or duplicate value. Ubah ininya, formatnya kita kasih warna merah. Oke. Nah ini data yang ganda ya, Agung sama Agung, Erni sama Erni. Selain nyari duplikat, kita juga bisa nyari data yang unik atau yang beda. Kita tinggal ubah rumusnya ini aja, caranya sama ya tadi. Ini duplikat ini kan bisa, nah ini tinggal ganti aja unik atau yang beda. Selain format warna sel, kita juga sebenarnya bisa format ini, bisa mengubah ininya, bisa mengubah font. Misalnya ini kita ubah font yang tadinya hitam, kita ganti fontnya, warnanya jadi kuning. Oke. Nah itu tulisannya jadi kuning. Atau bisa juga kita ubah dengan border, misalnya yang ini kita kasih bordernya seperti ini untuk menandai, itu bisa. Atau bordernya kita kasih warna lain, misalnya kita kasih warna ini dengan bordernya seperti ini gitu. Ininya warnanya kita hilangin, fill-nya kita hilangin, no color. Oke, apply. Nah ini tulisannya kita ganti dengan merah, font sininya ininya ganti warna merah. Oke. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda jika tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.